podcast itu sedikit video perjalanan dari kota Bandung menuju Kawah Putih di Ciwidey. Nah, berhubung aku jalannya malam, jadi aku nggak ambil video. Kalau video yang sekarang ini, itu video kami pulang. Tapi nggak apa-apa guys, setidaknya kalian tahu bahwa itu jalannya. Siap guys. Welcome back guys. Welcome back to my apa guys? Welcome back to my jangan main channel. Coba guys nanti komen dikit deh apa ya. Berbeda ya guys. Guys, kita nih berada di Kawah Putih. Itu di Ciwidey, Bandung Barat. Wey. Kita mau telusuri ke sana. Enggak mau aku pengen ke sana, guys, tapi belum tercapai kan cita-citaku untuk ke dulu tuh belum tercapai kan. Sekarang udah, ini kita tinggal berangkat ke sana naik angkot. Enggak boleh naik Vespa, guys. Semalam juga udah rendem-rendem. Masuk. Ini belum tidur nih. Udah naik angkot nih. Angkot. Udah penuh. Udah penuh angkotnya belum? Masih muat? Muat ya? Nanti makasih nih. Oh masih muat. Masih muat. Masuk. Guys, ini mobil angkot yang emang disediain di sana. Makanya itu kendaraan gak boleh bawa. Katanya sih pernah kecelakaan atau gimana, aku lupa. Yang penting kendaraan itu gak boleh dibawa. Nah, yang lucunya ini supirnya gila guys. Dia ngebut tuh sesuka hati ya tuh. Wah sumpah geli kalau aku duduk belakang. Ya itu lihat aku kayak Spiderman aja rasanya. Spiderman apa sih yang gondong-gondong apa sih guys, aku agak-agak kurang tahu gitu sih ya, dari kalian aja lah ya. Mak mobilnya nggak berdua aku pak, mobilnya tuh gugurnya kayak gimana ya, Akamsi pak. Jadi Akamsi itu nah kamu sini malu lah terus ganti dia bau. Aku nggak tahu kapan aku belum dapat ceritanya nih. Yang aku harus cari sedikit ceritanya. Masuk sini suruh pakai masker pak. Nak Vespa disuruh pakai masker. Soalnya apa? Nah, gitu ya. Pakai masker kan manja ya yes, ya kan. Tak apa lah ya. Tak apa. Lihat mana pak? Lihat mana? Mau lewat yang tangga. Bebas tuh. Kayak walk. Ada lagi sini. Bebas ya, mana aja? Masih di bawah. Nice. Kawah Putih. Welcome back to lobby. Nusuk juga itu bau darahnya. Ayo. Kapal yang mana ya, Teh? Kan iya, sekarang itu sekali. Oh, sana tuh. Itu mau bayar deui. Berapa bayar jembatannya? Tahu seberapa bayar sama? Seberapa? Bayar seberapa itu mata sih. Oh, nyebrang hukul. Itu kayak di luar negeri loh. Apa? Pohon-pohon ini apa hutan matinya? Foto-foto dulu guys. Keren, aku cari habis foto di tempat di kayu mati itu. Hutan mati itu. Itu rasanya foto itu kayak foto di luar negeri ya. Apa? Anjing bau saya. Nama ini hutan mati keren ya. Tadi aku udah bilang ya. Tadi aku udah bilang sih hutan mati itu keren. Ya, apa ya? Aku gak tahu bilang. Tapi keren guys. Nah, kalian kalau ke Bandung ya lupa sini. Jadi ya kalau di Bandung mungkin kan orang-orang tuh pada ke Bandung biasanya kan mainnya dari kota. Percaya aku kalau ke Bandung tuh jangan lupa ke sini. Tangkuban Perahu itu keren juga. Itu daerah Tangkuban Perahu tuh. Tangkuban Perahu Lembang ya? Lembang. Di daerah Lembang. Ini Bandung Selatan. Kalau ini daerah Ciwidey. Bandung Selatan. Gimana ya?
tapi kalau sebenarnya kalau kalian ke Bandung main ke Naga Ciwidey itu sumpah keren. Singa rambut seperti itulah guys. Guys, kalian harus tahu nih jalannya gimana untuk kita menuju ke Ciwidey. Itu jalan tuh banyak sekali kelok-kelok. Keren ya. Semua keren. Aduh. Jadi jalan kelok-kelok semalam itu kami udah ke semalam ya. Semalam jam 2 itu berangkat dari Cimahi ke sini, dan 2 malam terus langsung berendam di tempat perendaman, tidur di sana tempat perendaman. Dari jam 8 kami baru ke sini. Jadi ini kalian lihat video kita naik sepeda di sana ya. Udah guys, aku mau pulang dulu. Balik aku. Bye. Sampai jumpa, ditunggu di Bandung. Eh, mau ke Bandung? Iya. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Mangga. Ayo, saik. Saik. Kita balik nanti, kita ambil video ini loh. Kita ambil video di jalan. Biar ada masa di jalan kita enggak ambil video. Masa wisata aja. Iya kan, guys? Iya kan, ya. Guys. Oi, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Video selanjutnya tunggu di mana nanti aku enggak tahu karena aku buru-buru harus pulang ke Aceh ya. Mak aku nunggu. Jadi nanti insyaallah selesai lebaran kita berjumpa lagi. Ya, berjumpa lagi di luar Aceh maksudnya. Aku ini harus buru-buru pulang ke Aceh, tapi tetap aku bawa pulang Vespa. Kalau ada tempat-tempat rekomendasi dari kalian, like komen ya. Gak tahu ada tempat wisata-wisata yang keren atau rumah-rumah ada apa segala macam, kita kesana guys ya kan. Tapi ya itu tadi, kita kejar waktu ya. Dadah. Nah itu udah siap semua, jalannya udah siap, kita tuh udah arah pulang. Jadi ini jalan ini arah balik dari Ciwidey untuk ke kota Bandung. Ini langsung turunan semua. Gimana guys ya, aku nggak tahu ngomong apa guys. Karena itu pun di video emang apa, aku lagi sariawan, jadi aku minta maklumin guys, kayak gimana gitu, kayak ada permen aja rasanya di mulut aku guys. Guys, oke, terima kasih guys kalau kalian udah nonton. See you next video, dah.